Angkatan Udara Rusia menyerang militer Ukraina di dekat Kremenaya. Rekamannya beredar di media sosial Telegram Kamis 13 Juli 2023. Dapat dilihat dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada sebuah bangunan yang menjadi tempat pelindungan tentara Ukraina. Tidak hanya satu, namun ada tiga bangunan yang terbakar hebat dan hancur diserang pasukan Putin. Serangan ini dipastikan membuat tentara Ukraina alami kerugian besar. Sejak video ini diunggah, belum ada data resmi kerugian yang dirilis Angkatan Bersenjata Ukraina. Namun Rusia mengklaim ada banyak tentara Ukraina yang tewas dalam insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Харьковской области, Никольская, Донецкая Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.